Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi sama saya Wanwanian. Sekarang saya perjalanan dari Baya menuju Cikotok, guys. Mau ke tempat saudara, kebetulan sedang salamatan hajatan, guys. Sambil ya ke sana, saya abadikan perjalanan ini. Mudah-mudahan sore hari ini lancar ya. Dan sekiranya bermanfaat buat informasi buat Anda semua. Oke guys, ikuti. MTS N2 Lebak. Madrasah Tsanawiyah Negeri. Guys, kesini sesekali aja karena ada kendaraan roda 2 dan juga roda 4-nya ya. Kita melewati jembatan Baya Girang, jembatan 2 yang di mecambung Baya 1 Baya 2 ini. Sekarang pukul 15.45 ya, sehabis asar. Kita melewati warung lame. Kendaraan pembawa air ke pertigaan masuk ke jalan desa Taringgul guys ya. Ke Sukajaya. Bukan Sukan tapi ke Sukajaya. Timan 2 Baya guys. Madrasah Aliyah Negeri. Karena cuma yang satunya di Rangkas Bitung, yang keduanya di sini, ketiganya di Gunung Kencana. Seperti ini suasana jalan provinsi Baya Cikotok Pasir Kurai. Ini jalan Girang sebutannya guys, akses menuju ke Jawa Barat juga ke Pelabuhan Ratu ya, Sukabumi, jalan yang pertama sebelum ada jalan lintas jalur Cilograng. Nah, dulu inilah satu-satunya jalan yang menghubungkan untuk kendaraan roda 4 Banten Sukabumi atau Banten Jabar guys. Ada mobil Elf Ibnu Aspal di sini, ada 2. Asmal Cikotok Baya Pelabuhan Ratu. Sepertinya Damri Cikotok belum lewat ke sini guys, masih di belakang ya. Karena biasanya di atas jam 5-an baru lewat sini menuju Cikotok. Mungkin masih di area Malingpingan sekarang. Kita melintasi Gunung Curi.
hijau sekarang ya. Di sana ada instalasi industri semen Bayah. Ini bekas-bekas warung penjual jagung ya. Di November, Desember sampai Januari biasanya nih kuliner jagung bakar Gunung Curi di sini. Juga masih ada yang buka. Sana ada saung-saung banyak yang ditinggalin oleh penduduk. Maksudnya yang mereka tinggal ya, sementara di saung-saung itu, guys. Ada satu unit tronton yang diperbaiki mungkin, guys. Kampung Cintawana. Ini ada Elap Denjaro baru tiba dari Rangkas, sampai di sini udah nggak bawa muatan lagi kayaknya. Cipete Rangkas sih. Cinangga, memasuki Cinangga, guys. Di sana cukup banyak penduduk padat ya, pertokoan juga di sini. Kondisi jalan cukup mulus, guys ya. Cuma ada titik yang longsor di depan nih, hati-hati. Patah ya jalannya. Ini dia udah diperbaiki tapi, guys. Ada amblasan ke dalam kurang lebih 10 sampai 20 cm, guys. Memasuki Pasir Gadung, guys. Pasir Gadung sini agak sedikit keramaian juga, ada Indomaret, dan ke kanan sedikit ke Cibeas, guys. Ada pertigaannya ke sini.
detik ini masih ada yang berlubang guys ya, dari sini ke sana. Kalau tadi kan mulus-mulus, sekarang jalannya agak jelekan guys. Karena di sini baru dibangunnya itu dilebarin ya, badannya memang dilebarin. Dan ada yang kurang tebal kayaknya dalam pengaspalannya sehingga botak lagi. Pabrik kapur sini guys. Pabrik kapur ya. Sudah sejak dulu dioperasikan dalam skala kecil. Masuki kampung Ranca Pasung, Ranca Pasung atas ini yang aslinya di bawah tuh ke sana, kampungannya ke sana juga lumayan padat. Ranca Pasung ini tiba di warung kerupuk guys ya. Warung kerupuk, kalau ke kiri itu ke arah Gombong. Nah, Melep Trimulya Sukabumian ini. Ini pertigaan warung kerupuk, pos ini ke kiri ke Gombong ya. Masjid. Batas desa Cikotok. Di sini udah masuk desa Cikotok guys. Gak jelek jalannya. Ini sudah memasuki Cikotok ya, desa Cikotok. Sebentar lagi di depan ada tugu selamat datang. Ini dia, selamat datang Kecamatan Cibeber, Provinsi Banten, Kabupaten Lebak. Masih agak sempit ya kalau jalur yang di sini, walaupun sama-sama ruas jalan provinsi, belum ada pelebarannya. Nah, kalau di sini mungkin pelebarannya juga harus membongkar bangunan-bangunan penduduk guys ya. Udah mulai padat di Cipotok ini. Sebentar lagi memasuki pusat Kecamatan Cibeber di Cikotok ini. Di sebelah kiri kita ada BRI Cikotok. Seperti ini guys. Ada pasar Cikotok, ada terminal Cikotok. Ada tugu 0 km Antam ya, di depannya, dan bangunan lama. Kita nanti masuk ke situ guys. Thank you.
seperti ini, saatnya terminal sebelah kanan, guys ya. Kemudian terminal sebelah kanan. Ini sebelah kanan ini terminal, terminal Cikotok, dan kita akan ke kiri, guys. Ini ada tugu 0 km di sini. Kita ke kiri, mau ke saudara saya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.